was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. Sejarah Sate Bang Saleh ini sudah berdiri dari 41 tahun yang lalu. Awalnya memang kita di kaki lima, terus alhamdulillah tidak jauh dari tempat kaki lima kita mendapatkan tempat. Sampai sekarang kita berada di sini. Ciri khasnya Sate Bang Saleh mungkin secara aroma bau kambing itu tidak terlalu, kalau bahasa Jawanya lebus ya, tidak terlalu bau kambing aromanya, sehingga banyak yang suka. Terus sangat empuk, Sate Bang Saleh sangat terkenal empuknya. Menu andalan Sate Bang Saleh selain sate kambing tanpa lemak, terus sate kambing pakai lemak, juga ada gulai, krengsengan, sama sop kaki yang paling sering orang mencari. Sate Bang Saleh ini bukanya dari jam 9 pagi sampai jam setengah 11 malam, tapi kalau hari Jumat kita bukanya jam 4 sore. Langganan kita dari masyarakat biasa sampai Bapak Menteri. Kemarin Pak Cahyokumolo sudah beberapa kali ke Malang, juga Mendikbud juga ke sini, dari Gubernur juga sering ke sini. Cabang kita ada di Jalan Temenggung Suryo, Pandean. Baby lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, Pak Bagus. Biasanya kesini sama keluarga atau sama teman? Ya udah sering sini ya. Ya lumayan. Pendapatnya sama sate makanan-makanan sini? Lumayan. Jadi apa namanya? Karena memang saya seneng sate kambing. Jadi salah satu favorit saya di sini. Oh, berarti sering banget ya? Sate pakai gaji. Sate pakai lemak. Ya, pakai gaji. Heavy on your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for, sekarang Aldi sudah ada di warung sate dan gulai kambing Mas Saleh, tepatnya di Jalan Ade Irma Suryani nomor 42 atau dulunya sering dikenal dengan daerah Pongan. Nah, bisa dilihat kan di depan Aldi sekarang itu sudah ada beberapa menu yang ada di sini. So, sekarang waktunya kita icip-icip. Nah, pertama sih di sini ada sate ayam ya. Nggak cuma ada sate ayam juga, di sini juga ada sate kambing lengkap dengan lemak atau yang lain aja. Kita cobain dulu ya. Sate kambing. Nah, dengar-dengar di sini itu dagingnya empuk banget, beda sama sate-sate lainnya. Bumbu kacangnya enak banget dicampur sama kecap, terus ada bawang merahnya, itu rasa banget. Kita juga mau coba ya yang
sate ayam. Dagingnya empuk banget, terus kerasa ada manisnya, ada juga bumbu kacangnya ya yang khas banget. Nah, Jilovers, sekarang kita waktunya nyobain nasi kebuli ya. Jadi ini nasi udah kayak nasi goreng ya. Rempah-rempahnya kerasa banget. Di sini juga ada acar sama daging. Kayaknya ini daging rengsengnya ada sama kayak ini. Enak banget. Rempah-rempahnya tuh berasa banget, terus acarnya juga bikin kita nggak enak gitu. Jadi di sini nggak cuma ada sate sama nasi kebuli aja, di sini juga ada krengsengan, terus yang pasti ada gulai, terus di sini yang pasti kalian tunggu-tunggu buat nyobain sop kaki kambing, dan juga di sini ada camilannya martabak. Kita cobain satu-satu ya. Aldi dari tadi penasaran deh, mau nyobain yang namanya sop kaki kambing. Kelihatannya enak banget tau gak? Dagingnya tuh lembut banget, terus dipotongnya tuh enak banget, sumpah. Rasa kambingnya tuh kerasa, cuma nggak amis. Jadi buat kalian yang nggak terlalu demen kambing, kayaknya walaupun nyobain ini tuh tetap enak gitu loh. Kuahnya juga berasa banget. Rempah-rempahnya tuh enak banget, terus pas banget. Nah sekarang kita cobain gulainya ya. Kan kayak nggak afdol ya kalau kita makan sate nggak ada gulai. Wah, ini dagingnya tuh gede banget. Yummy. Kuahnya tuh seger banget, terus dagingnya juga empuk banget, jadi enak banget buat dipotong, terus dimakannya juga lumer banget di mulut. Nah yang terakhir kita mau nyobain martabaknya ya, kayaknya enak banget, gede-gede banget, tebel. Wow. Martabaknya itu kering di luar, terus di dalamnya itu empuk banget, terus kayak telurnya berasa banget, tebel banget. Jadi kalau buat Jilovers nih yang mau makan sate lengkap banget kayak gini ya, coba dateng deh di sini, pasti bakalan ketagihan. So kalau kalian penasaran dengan episode-episode selanjutnya, jangan lupa ya tonton terus Galeri. Aku Aldif, Anastasia, undur diri dulu ya. See you next time, bye. Mau lanjut makan-makan ya. Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bake it on me, ayy. Shawty craving on me, get the bacon on me. She waited on me, yeah. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie. Point blank, close range, that fiend. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby.